Okey, kita dah sampai dekat pantai Kelulut. Dan Kelulut eh. Jalan nak pergi Marang tu ada pantai, namanya Pantai Kelulut. So kat sini pun banyak sampah dan ada pokok yang menarik, macam pokok nipang eh. Ni tengok pokok ni. Macam pokok nanas. Cuba dekat si kamera. Nanti lah pokok ni. Mari kita cari lah apa nama pokok ni. Tak nampak ni buah ni. Ni juga dekat sikit. Buah, buah, buah. Buah. Okay. Nanti kita cari nama dia. Ini saya rasa sipuh air. Ini sipuh air. Ini tak silap saya. Kalau mata kan macam pedih kan. Ini bunga dia. Fokus kat bunga. Ni macam kalau mata sikit je letak kat mata tu. Okey, kita sambung kutip semula sampah. Sini, sini. Masalahnya yang saya nampak lah dekat Terengganu ni, tak ada tempat nak kitar semula. Maknanya botol-botol yang kita kutip ni bawa ke mana? Buang atas sampah. Patutnya kita boleh kitar semula ni. Satu lagi, saya nampak banyak sekolah sepanjang pantai kat Terengganu ni. Tapi macam tak ada kempen kitar semula. Kalau ada kempen ataupun pusat kitar semula, benda-benda ni tak akan berlaku. Dia orang akan kutip dan dia orang akan jual, dia orang dapat duit. Kita dah tahu kan, panjang pantai ni banyak kedai-kedai makan. Buatlah recycle center satu kan. Tengok pantai yang cantik. Tunjuk siapa pantai yang cantik. Tunjuk kedai. Kedai banyak-banyak. Banyak kedai. Ikut-ikut. Okey, sini, mari tengok sini. Tengok ni, ini kedai makan. Ini kedai makan kan, banyak kedai makan. Tepi-tepi kedai makan ni pun semua banyak sampah. Adakah orang kedai makan tu tak kisah pada sampah? Tengok sini, tengok sini. Contoh paling mudah lah. Dengan kelapa, dengan tisu, bagai. Kan? Kalau tempat ni bersih, mesti lagi ramai orang datang. Masalahnya, tak tahulah adakah sebab tempat ni orang datang selalu tak air bersih kan. Satu lagi, buatlah recycle center kat sini. Senang, orang kutip plastik jual, kutip apa jual. Ni bukan buang. Benda ni semua boleh recycle. Plastik je boleh ambil 50-100 tahun untuk mereput. Habis macam mana? Okay, pantai Kelulut, recycle center. Bye. Bye.